garis bawahi dalam rangkaian acara kegiatan. Sekalian, yang pertama saya mendoakan semua kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga terhindar dari papar COVID-19. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan vaksinasi, di mana ini merupakan bagian daripada program pemerintah dan rangka memutus mata rantai penyakit COVID-19. Kebetulan saat ini dilaksanakan kerjasama kegiatan serbuan vaksinasi nasional dari pihak sekolah SMA Negeri 1 Kota Cirebon dengan berbagai instansi, di mana stakeholdernya yang paling utama adalah dari Polres Kota Cirebon. Kemudian yang berikutnya, kami yang hadir di sini dari Komandan Lantamal 3 bertindak sebagai tim untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini secara parsial. Artinya bahwa sejauh mana penyelenggaraan kegiatan vaksinasi nasional ini diselenggarakan dan dilaksanakan di wilayah. Kita sama-sama mendengar bahwa kota Cirebon menduduki peringkat yang kedua setelah kota Bogor, di mana 62% dari seluruh penduduk atau dari seluruh warga kota Cirebon ini sudah tervaksin. Dengan harapan adanya kegiatan vaksinasi nasional secara serentak, secara berlanjut, bertahap, ini akan mampu meningkatkan persentase bagi seluruh warga yang ada di wilayah kota Cirebon ini untuk semuanya dapat tervaksin. Baik yang pertama maupun vaksin pada tahap kedua. Dan tentunya tujuannya adalah untuk menjaga herd immunity, yaitu ketahanan tubuh kita, ketahanan tubuh seluruh warga masyarakat Kota Cirebon, yang pada akhirnya kita tidak akan mudah terpapar dan akhirnya kita semuanya dalam keadaan sehat. Tentunya tujuan pemerintah kalau dilaksanakan dari pentahapan paling bawah kemudian diikuti sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, mudah-mudahan capaian dan tujuan yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu untuk peningkatan herd immunity ini dapat terwujud dan dapat terlaksana dalam waktu yang cepat. Kemudian kami dari Lantamal 3 berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, komponen bangsa untuk senantiasa tetap melaksanakan kegiatan ini secara kontinu. Kalau kami berada di wilayah laut, mungkin di wilayah pesisir kami menyelenggarakan kegiatan ini. Kita bersama-sama dengan stakeholder yang lain, baik dari institusi TNI, institusi Polri, maupun institusi pemerintah daerah, maupun komponen bangsa lainnya, dari organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk senantiasa sama-sama berkolaborasi. Tujuannya adalah satu, Indonesia sehat. 9 tim terdiri dari Rumah Sakit Ciremai, Rumah Sakit Lanal Cirebon, dan 2 tim dari
Di hari ini untuk kuota yang divaksin berapa Pak pelajarnya Pak? Kuota dari jumlah seluruh siswa SMA 1 itu 1274. Namun kita pastikan 1000 vaksin saja mengingat hampir 300 anak-anak kita itu sudah divaksin di lingkungan sekitar masing-masing. Sehingga disiapkan 1000 dengan harapan itu sudah lebih dari kuota yang harusnya kita berikan pada anak-anak gitu. Ini dosis keberapa Pak? Kedua. Ada pas. Yang pertama, ada yang kedua. Karena ada anak siswa 50 sekian orang, pada vaksin pertama tidak bisa dilakukan mengingat hasil dari screening mereka tidak memenuhi syarat untuk divaksin. Tetapi barusan saya mendengar hampir seluruhnya dari anak yang kemarin terkendala vaksin pertamanya barusan bisa dilaksanakan. Ya. Jenis vaksin yang digunakan Pak? Ya sudah tahu bersama Sinovac. Sinovac semua Pak. Nah untuk proses PTM sendiri sebelum dan sudah vaksin bagaimana Pak mekanismenya Pak Nindi? Kalau PTM itu kan tidak tergantung apakah anak sudah divaksin atau belum. Yang paling diwajibkan adalah gurunya yang harus sudah divaksin. Tapi ini juga adalah bagian usaha supaya anak-anak imunitasnya meningkat, mereka tidak terpapar. Vaksin ini sebagai modal dasar untuk melakukan PTM. Dan sebelumnya kita juga kan sudah minggu ketiga ini melakukan tatap muka 50% di SMA 1 Kota Cirebon. Semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala yang terjadi, tidak ada siswa terpapar gara-gara PTM, tidak ada. Jadi bersyukur kepada Allah semuanya lancar. Amin. Terdiri dari Rumah Sakit Cireme, Rumah Sakit Lana Cirebon, dan dua tim dari apa deh? Namanya Saiful Bahri. Saiful kelas berapa? Kelas 12. Gimana rasanya setelah divaksin? Seperti ya gitu rasanya, sakit sedikit lah. Harapannya setelah divaksin Saiful? Semoga nggak tertular COVID-19. Ini yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Iya. Oke baik. Saiful, ini himbauan untuk teman-teman yang belum divaksin nih, teman-teman pelajar khususnya seperti apa nih? Ya selalu pakai masker, jaga jarak, tidak nongkrong gitu, jaga kebersihan. Oke, baik. Terima kasih, Bu.